Dan program KTP ini anak-anak pemegang KIA dapat menggunakannya untuk membeli jajanan di kantin sekolah belakang ini. Dengan terlebih dahulu di top up nanti oleh orang tua masing-masing siswa melalui aplikasi KTP yang dalam hal ini kita full disupport oleh Bank Jatim untuk pengembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai kota tidak akan bisa bergerak dengan hebat tanpa kolaborasi dan sinergitas yang kuat. Kalau ini sudah bisa berdiri dan bisa dilakukan KTP ini di SMP 42 ini sangat luar biasa. Ini berarti kepala sekolah nih jos, guru nih ngetop, anak-anaknya luar biasa. Halo Sobat Dukcapil, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bambang selaku Bapak Camat Asemprowo. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, hari ini kan ada peresmian untuk KTP. Nah, bagaimana tanggapan sama kesan sama harapannya Pak Bambang dengan program ini? Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini KTP yang di launching di SMP 42 Kecamatan Asemprowo, alhamdulillah dengan iringan doa, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi adik-adik yang mengikuti pendidikan di SMP 42 dengan kantin yang ada di wilayah. Tentunya kami berharap pelaksanaan sebagai launching di SMP 42 ini bisa berjalan lancar, tertib, dan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik untuk pelaksanaan kegiatan pembelian atau mengkonsumsi di kantin sekolah dengan menggunakan kartu identitas anak yang sudah bekerja sama diisi nominal dari keluarganya untuk bisa makan snack pada jam istirahat di sekolah. Jadi lebih aman Pak ya kalau pakai KTP itu ya. Jadi selain pembayarannya lebih aman dan juga orang tua bisa kontrol juga. Betul, jadi memang ada upaya kontrol orang tua terhadap pengeluaran anak-anak di sekolah, juga termasuk dari sekolah pun menyampaikan gizi atau menu yang berkualitas untuk anak-anak yang ada di sini. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang untuk informasinya. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat selalu. Halo Bapak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, hari ini kan ada peresmian KTP PAE, Pak. Oh iya. Bapak selaku dari pihak dari Bank Jatim, bagaimana untuk kesan sama harapannya? Oh gini, KTP ini ya, KTP sebenarnya adalah buat anak-anak, adik-adik kita ini supaya terbiasa melakukan transaksi secara digital. Ya kan, yang sekarang sering dikaung-kaungkan digital itu apa? Jadi sedari dini mereka sudah dikenalkan. Nah, memang di saat awal ini saya lagi mengevaluasi dulu, makanya limitnya kan masih belum besar. Setelah mereka nanti terbiasa, baru kita bisa
up ya, kita naikkan ini. Nah, harapannya kalau teman-teman adik-adik kita sudah terbiasa dengan proses digitalisasi, keluar dia tahu mengurangi risiko bagi dirinya dan bagi orang tua, ya toh. Nah, jadi sudah tanpa membawa uang cash, hanya dengan kartu dia simpan, dia kalau mau beli tinggal tap begitu aja, akan mengurangi dana yang ada di situ. Kalau sudah berkurang nanti bisa ditambah lagi. Orang tuanya bisa kontrol juga. Sebenarnya anak saya ini beli berapa setiap bulan. Kalau dikasih uang kan bisa lupa. Kemarin ngasih berapa. Nah, ini kan sudah ada maksimum yang beri itu. Nah, maksimum itu untuk teman-teman adik-adik kita SMP itu berapa sebenarnya? Nah, itu yang kita sebenarnya harapannya antara adik-adik di SMP dan orang tua itu bisa mengontrol sebenarnya kebutuhan bulanan ini berapa, itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih ada kontrol dari orang tua juga. Iya, kan? Iya. Yang kedua, yang terutama adalah mengajarkan kepada adik-adik kita supaya mengikuti dinamika yang sekarang, nggak gaptek lagi karena sudah digital, beli sudah digital, ya nggak perlu bawa uang, risikonya kecil. Mohon maaf, in case misalnya kecurian, dia kalau nggak tahu kan nggak bisa juga. Nah, itu loh, itu yang ini. Kalau misalnya dia digunakan di mana, dia nanya kartu saya hilang, ada yang make, ketahuan dia detek di mana, ketahuan. Jadi lebih aman, mudah. Iya, lebih. Baik, itu sih. Pak Adi. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sukses acaranya, di mana untuk KTP atau KTP Pay itu sudah bisa digunakan untuk transaksi untuk siswa-siswi yang ada di sekolah SMP 42 ini. Betul. Untuk belanja di kantin. Nah, ya, Ibu selaku dari OJK bagaimana tanggapannya dan pesannya, Bu? Oke, kalau dari saya selaku OJK itu saya menyambut baik sekali dengan adanya KTP ini. Kita bisa memantau gitu ya transaksi anak-anak kita berarti nantinya kan di kantin dan segala macam. Jadi orang tua nggak perlu takut lagi ngasih uang jajan langsung nge-link di KTP. Kemudian orang tuanya bisa memantau anaknya nih jajan apa aja. Saya sangat menyambut baik sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah yang lain gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk informasinya. Mungkin ada tambahan? Kalau dari saya inginnya nggak hanya untuk uang jajan aja, Mas. Tapi nanti ke depan bisa dikembangkan lagi dengan tabungannya. Boleh? Ya, boleh. Nanti akan ada tabungan pelajar. Bisa dari Bank Jatim juga, gitu. Jadi nanti nge-link dengan tabungan anak sekolahnya. Kemudian orang tuanya bisa memantau dari tabungannya terpotong untuk jajannya berapa, begitu. Kalau saya nanti rencananya kita akan berusaha mengembangkan